Lihat. Tuh, tuh, tuh. Tuh. Lihat teman itu, eh. Eh, langsung pergi dia. Eh, ya. Tuh, kenapa? Tuh, nampak tuh, nampak tuh. Nah, itu nampak. Wah, warnanya bening banget, teman-teman. Lihat. Teman-teman, sahabat Motorlang, selamat sore. Hari ini kita berada di lokasi kebun milik warga. Dan kebetulan kemarin kita dikabari sama pemiliknya, tapi sekarang pemiliknya belum datang, teman-teman. Ini adalah gubuk tersendiri di tengah-tengah pohon sawit. Jadi ini gubuk jarang dihuni. Dan katanya di sana samping hutan ada ular besar besarang. Kita akan ke sana di pinggir hutan, teman-teman. Jaraknya dari sini ke hutan sana sekitar 30 kilo tadi ya, kayaknya. Oke, teman-teman, yuk kita lanjut sana. Dan lokasi hutannya masih jauh lagi, teman-teman, dari sini, teman-teman. Lihat. Di sini cukup banyak sarang-sarang ular. Jadi mohon maaf teman-teman, di dalam agak gelap, kita pakai senter dulu. Baik, kita sudah bawa senter. Di dalam gelap banget. Kayak-kayak tua seperti ini, biasanya juga banyak penghuni ya teman-teman. Lanjut. Jadi memang kalau posisi kita di tengah-tengah hutan atau tengah-tengah kebun, itu kalau jam 5 itu sudah gelap banget teman-teman. Seperti ini udah gelap banget ya. Sudah, untung kan? Habis hujan lagi. Habis hujan, teman-teman, lihat. Basah banget ini. Habis hujan. Oke, ayo lanjut. Nah, hutannya di sana, teman-teman, ya. Lanjut. Teman-teman. Dan juga katanya di dalam hutan itu ada seekor king cobra kuning yang kerap muncul pada saat siang hari, teman-teman. Cuma udah lama, hampir sebulan nggak pernah muncul lagi. Mudah-mudahan nanti kalau muncul kita akan dihubungi untuk menangkapnya, teman-teman. Posisi hutan kayaknya mengganggu juga, teman-teman. Suara-suara di sini, teman-teman. Ada suara kata, suara burung, suara ya, gimana suasana hutan tuh seperti itu, teman-teman. Masih alami. Alami banget. Nah, tuh sana. Di sana sarang ularnya. Kita lihat dalam suasana. Ini juga ada lubang nih. Tuh lubangnya. Apa itu lubang itu? Tapi ini posisinya nggak nampak, nggak ada ularnya, teman-teman. Katanya di sana yang ada ularnya. Ayo, teman-teman. Ini suara kata. Kalau hujan sangat ramai, teman-teman. Ribut banget. Pernyanyian. Pernyanyian. Tuh, tanya. Agak serem juga di sini, teman-teman. Makanya cepat-cepat. Nah itu. Tuh, coba di zoom dulu. Nampak lubang-lubang banyak? Coba di zoom. Iya. Kita belum tahu seperti sebesar apa ularnya. Mungkin ini ularnya yang sering kita temuin. Ular buntut atau ular piton, teman-teman. Tuh, lubangnya. Sangat mulus banget. Nampak? Oh iya. Nah, itu. Jadi, langsung kita bongkar. Di sini banyak sarang-sarang ini. Ada banyak, coba sama situ dulu. Di sini ada banyak lubang-lubang. Lubang ini, lubangnya kayaknya ada isinya ini. Yang ini belum ada isinya, teman-teman. Yang sana juga belum ada isinya. Dan biasanya yang kecil seperti ini adalah sarang ular kobra atau ular kobra hitam ya, kobra Jawa ya. Nah, ini teman-teman, hitamnya. Kita lihat dulu. Nih, lihat dulu di zoom dulu, ntar pakai apa dulu ya. Kita lihat. Dulu.
Tuh, nampak? Tuh, nampak itu? Nampak itu? Nah, itu nampak? Wah, warnanya bening banget, teman-teman. Lihat. Tuh. Tuh. Lihat, teman-teman. Itu, langsung pergi dia. Ya. Ya Allah. Coba di zoom. Pelan-pelan di zoom. Tuh, teman-teman. Wah. Nah, itu kepalanya, nampak? Besar banget, oke? Jadi, teman-teman, seperti itu. Kita tandain isinya seperti apa dan bentuk seperti apa. Kita akan bongkar, kita mau lihat, mudah-mudahan nggak begitu dalam banget ya. Tadi sekitar berapa meter dari kejauhan, dari kamera? Paling setengah meter? 30 meter? 30 cm. Tekan lagi, nampak itu? Nampak kan? Ya itu, ya Allah, hitam itu ya. Tuh. Nampak ya teman-teman, itu nampak. Ntar. Nah itu teman-teman. Lihat. Lihat nih. Nampak. Nah itu. Tuh nampak itu. Nampak kan. Nah itu. Nah. Oke. Seperti itu lubangnya. Jadi posisi lubang ada isinya besarang ular itu seperti ini dan sangat unik banget. Ini pegang dulu. Nanti kalau saya butuh kasih ya. Oke. Ini posisi kita di samping hutan. Jadi kita bongkarnya harap pelan-pelan sambil baca bismillah. Permisi dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga enggak terjadi apa-apa. Kita bongkar niatan kita buat hiburan, buat apa namanya? Memberikan edukasi lah dikit ya, seperti inilah lubang atau ular piton atau ular buntut, teman-teman. Kita bongkar dulu. Ya Allah, ada banyak lubang ini. Itu besar kali ini. Mas, masih di sini nih. Besar banget nih, lihat. Wuh, dekat nih. Ya Allah, ini lubang apa besar banget ini? Nah itu. Ada di sini, Pak ya? Bukan. Enggak ada. Oke. Oke, teman-teman, kita bongkar yang bawah aja. Ini ada atasnya juga. Kemudian ada tembusannya, teman-teman. Oke, teman-teman tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Besarnya itu besar banget lubangnya. Hilang. Oke teman-teman, ular kabur hilang, tapi kita lihat lagi, kita bongkar pelan-pelan, semoga ada. Terus ini enggak ada sini teman-teman. Ada. Belum jauh dia. Karena cepat banget dia. Teman-teman kaburnya. Kita lihat dulu. Besar dia kayaknya. Kepala hitam ya. Hitam. Oke. Ini hitam dulu. Ini dulu. Coba ya. Oh, samping dia. Samping. Lalu. Coba dulu. Ini dia, dapat. Lalu. Campur akar-akar ya. Ini lubang baik banget. Oke. Ujung. Banyak tuh ya. Aku jadi takut. Hah? Jadi berinding, bawa yang enak nih. Coba bentar lagi. Bawa berak ular. Jadi seperti ini. Bawa berak ular, teman-teman. Ada banyak isinya kayak ini. Gimana sih banyak nih? Masih tepuk aja. Coba bentar. Dalam banget tuh. Ini. 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 Ini.
Agak pelan teman-teman. Jangan ketutup itunya. Oke. Terus kita lagi. Tuh, nampak tuh. Nampak tuh, sudah. Tuh, ini nih. Oh, dia sebelah sini, Teh. Sebelah sini, ya. Oh, sebelah sini, Teh. Oh, sana, sana. Tuh, 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 tuh. Wih. Tuh, tuh, tuh. Ah, tuh, tuh, tuh. Tuh, tuh, tuh. Oke, okay. Coba lihat hasilnya. Cuma itu kamera ini pakai HP. Coba lihat. Tuh teman-teman lihat. Nah, tuh dalam sana. Tuh tuh. Apa tuh? Nah, teman-teman itu sana. Itu dalam banget. Oke, okay, teman-teman. Ini dalam banget. Ini kalau kita terusin durasi sangat panjang banget. Kita skip aja karena mengganggu pas evakuasi. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Oke, kita mulai lagi. Pegang. Sarang ular kita dikerjain baru dua kali ini kita dikerjain oleh piton. Sepertinya ini ularnya nih kayak ular siluman ini kayaknya. Siluman kayaknya dia. Udah kayak siluman ular kayaknya. Karena hampir 4 meter, 5 meter kita bongkar gali dari depan sampai belakang sini. Lihat. Itu masih dalam lagi. Dalam banget. Karena ini udah mau maghrib, kita gak bisa paksakan. Karena ini di samping hutan, kita gak bisa dipaksakan. Kita lanjut lagi, besok lagi di tempat yang beda lagi teman-teman. Ini fix tadi, ular besar banget. Kepalanya besar dari lampak ya. Nah, ini lubang sepertinya besar ya teman-teman. Cuma kedalaman ini sangat dalam banget. Wah, besar banget teman-teman lubangnya. Wow. Oke, teman-teman semuanya. Oke, kita nggak bisa lagi. Udah malam banget. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya mundur diri, saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi lagi. Kita akan cari pengalaman yang lebih bagus lagi teman. Terima kasih. Bye bye semuanya.